Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan senang sekali kembali lagi saya bakal temenin kamu di video kali ini. Dan kali ini saya membuat video di suasana yang mungkin tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan saya bikin video malam hari, suasananya hening, sepi, syahdu gitu kan. Tapi kalau sekarang saya bikin video di sore hari, dimana suara-suara mungkin banyak yang masuk ya. Kenapa saya bikin video sore? Karena yang jelas pertama saya sudah tidak sabar lagi, kepengen bikin video, keburu kangen sama kamu juga. Maka terus kemudian tidak. Jadi gini, udah nggak sabar menunggu malam ya. Jadi makanya saya bikin video sekarang. Karena juga beberapa hari kemarin saya banyak kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada banyak acara-acara off air juga yang harus saya kerjakan. Maka saya tidak bisa bikin video setiap rutin setiap hari gitu kan. Nah, ini ada kesempatan sore hari dan saya coba untuk membuat video buat teman-teman. Dan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang ketiga, yaitu Gemini. Mudah-mudahan suasananya tidak terlalu bising. Mudah-mudahan suara saya masih bisa didengerin dengan enak gitu kan, tidak terganggu dengan suara getok-getok dan sebagainya. Ada ayam, ada kendaraan, ada macam-macam pokoknya ya. Karena suasananya kayaknya rame banget, bising gitu loh. Tapi it's okay, mudah-mudahan sekali lagi suara saya bisa dinikmati dengan dengan saksama tanpa teman-teman terganggu gitu kan. Baik teman-teman, seperti biasa sekali lagi saya akan membacakan zodiak kamu untuk zodiak yang ketiga, Gemini, untuk bulan September tahun 2020. Dan seperti biasa nanti saya bakal shuffle kartu ya, akan saya shuffle kartu dan saya ambil 5 kartu buat kamu untuk nanti kita bacakan satu persatu. Nah, seperti apa pesannya di bulan September nanti untuk Gemini? Pesan buat Gemini apa? Kira-kira hal apa yang harus kamu lakukan atau apa yang sedang terjadi atau akan terjadi? Ini penting buat kamu ketahui karena ketika kamu mengetahui sebelumnya, paling tidak bukan mengetahui dalam arti maaf ya, bukan kita mendahului Tuhan ya. Kalau orang Jawa bilang gitu, bukan berarti kita mendahului kersaning Gusti Allah gitu kan, bukan. Tetapi di sini maksudnya adalah kita menangkap sebuah pesan-pesan dari Tuhan, menangkap energi apa dari alam semesta sehingga kita bisa menerjemahkan hal-hal itu untuk kemudian kita kerjakan atau mungkin kita hindari dan sebagainya seperti itu. Karena banyak teman-teman yang saya melihat bahwa ada banyak teman-teman yang punya masalah yang sebenarnya kalau menurut saya itu bisa dihindari, bisa tidak terjadi, tapi ternyata tidak bisa dihindari dan tetap terjadi. Nah, ini banyak yang sedang mengalami seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa konsultasi atau ngobrol dengan orang yang tahu ini adalah hal yang sangat penting gitu kan. Sama seperti ketika saya dulu sekali saya banyak belajar dengan guru-guru saya banyak belajar dengan guru spiritual saya banyak belajar mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan, tentang daya batin, kekuatan pikiran dan sebagainya, sehingga seiring waktu berjalan kita semuanya bisa berproses untuk semakin peka, kita berproses untuk semakin bisa menangkap sesuatu yang mungkin secara umum tidak bisa ditangkap oleh orang lain tapi kita bisa menangkapnya. Artinya bahwa ini memang bisa dibilang kalau orang bilang tuh bakat-bakatan juga gitu kan. Ada yang memang passionnya adalah di situ, punya bakat dan kemudian bisa dikembangkan dengan cepat gitu kan. Tapi mungkin kalau yang tidak ada bakat sama sekali bisa, cuman mungkin agak sedikit lambat gitu kan. Tapi gak usah khawatir bahwa kita bisa saling melengkapi, bahwa kita bisa juga saling memberikan informasi, bisa sharing, sehingga saya pun tetap membutuhkan orang lain untuk sharing hal-hal tertentu gitu kan. Jadi tidak ada yang sempurna. Oke, sama halnya dengan teman-teman juga. Kita bisa sharing. Dan buat teman-teman yang pengen sharing, silahkan bisa kamu komunikasikan dengan saya lewat WA yang tertera di sini. Kamu boleh private reading bersama saya. Bisa tanyakan apa saja seputar jodoh, asmara, rezeki, pekerjaan gitu kan. Apa yang cocok, usaha apa yang cocok. Atau mungkin kamu sedang mengalami suatu usaha yang ngedrop gitu kan, atau rezeki yang mungkin menjadi macet atau seret gitu kan. Silahkan aja bisa dikomunikasikan, bisa disharingkan ya. Dan pesan saya, sebelum teman-teman sharing silahkan baca deskripsinya dulu, jadi biar tahu teknisnya seperti apa. Karena saya sampaikan apa adanya saja ya, bahwa untuk konsultasi memang berbayar ya. Jadi silahkan teman-teman baca dulu deskripsinya. Tapi meskipun berbayar, nggak usah khawatir bahwa di situ akan ada banyak keringanan-keringanan atau cara-cara yang mudah buat kamu untuk bisa mengikuti private reading bersama saya atau konsultasi bersama saya langsung.
Oke, teman-teman, sekarang kita langsung aja. Kita shuffle kartu dan kita keluarkan 5 kartu buat Gemini, oke? Oke, langsung aja teman-teman kita shuffle kartu dan kita ambil 5 kartu untuk Gemini September tahun 2020 ya. Apa saja yang harus kamu ketahui? Masalah-masalah apa yang sedang kamu hadapi mungkin gitu kan. Terus kemudian hal apa yang harus kamu kerjakan, harus kamu hindari. Yang jelas dengan kita bisa membacakan atau melihat sesuai dengan zodiak, setidaknya kita punya antisipasi ya, prediksi-prediksi. Oke. Jadi gini teman-teman, zodiak itu kan berhubungan dengan lahir ya, tanggal lahir, hari lahir, bulan lahir, tahun lahir gitu kan, dan zodiak itu sendiri memiliki energi yang kemudian mengarah kepada makna-makna, dan energi itu juga bisa dirasakan, bisa diprediksikan gitu kan. Jadi mungkin ada banyak orang yang masih salah mengerti tentang tarot, tentang prediksi-prediksi tarot dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya tarot itu psikologis banget gitu kan, psikologis banget. Jadi makanya saya tulis juga di tagernya itu tadi. Jadi tarot psikologi gitu kan, psikologi tarot gitu kan, psikologi tarot. Bahwa tarot juga bisa untuk menghealing. Tarot itu juga bisa untuk menyembuhkan. Ya, menyembuhkan itu tidak selalu identik dengan penyakit atau sakit fisik ya, tapi juga berhubungan dengan sakit pikiran, galau, resah, gelisah, hati sedang terluka dan sebagainya. Itu juga termasuk healing atau penyembuhan juga. Ya, jadi pengertian healing itu sangat luas sekali. Pengertian penyembuhan itu juga sangat luas sekali. Bisa terkait dengan fisik, bisa juga terkait dengan pikiran dan kejiwaan. Oke. Gemini untuk September 2020. Untuk Gemini silakan merapat, yang bukan Gemini juga silakan juga. Tidak dilarang, bahkan diizinkan, karena siapa tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Gemini sama juga dengan kamu selain Gemini ya. So di situ kamu akan mendapatkan pencerahan maupun solusi, advice-advice juga yang sekiranya bisa dijadikan sebagai pedoman-pedoman atau bahkan solusi yang bisa kamu kerjakan. Ada suara-suara ya. Sorry. Aduh. Ada suara anak-anak, suara orang pada ngomong gitu kan. Karena ya itu tadi sore hari. Ya sore hari dan kebetulan saya di posisi yang dekat pinggir jalan ya. Ada anak-anak bermain. Suasananya suasana yang suasana yang alami banget ya teman-teman kalau di sini. Alami terus kemudian ya pokoknya mengasyikan aja ya, dinikmati, disyukuri. Apalagi sih kalau bukan kita mensyukuri nikmat Tuhan. Dengan kita diberikan kesehatan pun kita juga harus bersyukur setiap saat gitu kan. Dan apabila mungkin teman-teman ada yang lagi sakit, lagi gak enak, juga saya doakan semoga cepat sehat ya, cepat sembuh, cepat sehat seperti sediakala. Kalau ada yang mungkin lagi sakit pikiran atau fisik juga silahkan, boleh juga nanti bisa terapi secara jarak jauh juga. Karena kebetulan saya juga melayani terapi jarak jauh, hipnoterapi maupun terapi verbal maupun nonverbal atau melalui energi juga. Baik teman-teman, kita sudah keluarkan 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya menangkap secara umum bahwa Gemini saat ini, bulan September ini, atau bahkan sudah terasa energinya bahwa kamu sedang mengalami sebuah kegalauan. Kamu mengalami sebuah kebimbangan, keresahan, dan ini saya rasa energinya sudah kamu tangkap. Bahkan mungkin sudah terjadi energinya, atau bahkan sudah ngalamin. Bahkan sekarang lagi bingung-bingungnya nih, Mas Damar gimana dong solusinya gitu kan. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban solusi buat teman-teman gitu kan.
kegalauan yang kamu rasakan ada di kartu The Hermit ya, sama kartu kedua. The Hermit di sini sepertinya kamu sedang mencari sesuatu. Sesuatu itu berupa kayak semacam jawaban. Jawaban atas apa yang sedang kamu inginkan. Ini bisa berkaitan dengan asmara, bisa dengan kehidupan kamu, atau bisa juga berkaitan dengan pekerjaan kamu juga. Nah, saya melihat bahwa Gemini di sini merasa gamang ya, gamang tuh galau, gelisah, bimbang dan sebagainya. Nah, di sini sedang mencari sesuatu itu lebih kepada jalan keluar maupun solusi. Ada hal yang sedang kamu inginkan tapi belum tercapai juga. Ada hal yang sedang kamu harapkan tapi belum terrealisasi juga. Atau kalau kaitannya dengan orang lain, ada orang lain yang sedang kamu harap-harapkan tapi orang lain itu belum merespon sesuai dengan apa yang kamu penginkan. Jadi orang lain itu belum memberikan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kamu mungkin ada hubungan dengan orang lain tapi orang lain itu masih jauh dari ekspektasi kamu. Artinya orang lain itu atau seseorang itu belum memberikan sesuatu sesuai dengan yang kamu penginkan, gitu loh. Itu yang saya rasakan, betul ya? Ada yang bilang begini, Mas Damar kok bener banget sih, gitu kan? Gimana gitu? Ya gitu kan? Artinya saya membaca berdasarkan energi secara kolektif dari masing-masing zodiak. Jadi kalau misalnya terjadi kebenaran-kebenaran yang sedang cocok seperti yang kamu alami ya, berarti itu karena atas izin Tuhan saya bisa memberikan ulasan-ulasan seperti itu. Gitu teman-teman ya. Ya selain itu juga ada teknik-teknik, ada sesuatu yang mungkin Tuhan berikan kepada saya sehingga saya bisa menyampaikannya lewat psikologi tarot seperti ini. Jadi itu kartu pertama teman-teman untuk Gemini, saya merasakan hal itu gitu loh. Nah, ditambah lagi Gemini di kartu kedua di sini, ini kan ada The Hermit. The Hermit itu kegalauan, kebimbangan, dan kamu sedang mencari sesuatu. Di kartu kedua, saya merasakan lagi bahwa kamu tuh bingung, ya, sedang dihadapkan dengan beberapa pilihan. Ya, di kartu kedua ini ada Seven of Cups, ya, 7 piala, yang artinya ini bertanda bahwa kamu sedang dihadapkan dengan beberapa pilihan, ya. Beberapa pilihan itu bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa dengan ya kehidupan kamu juga bisa, asmara juga bisa. Jadi kalau pekerjaan mungkin kamu berhubungan dengan sedang memilih pekerjaan apa yang cocok atau usaha apa yang cocok untuk kamu jalankan di masa-masa seperti sekarang ini. Itu yang sedang kamu rasakan. Bisa jadi berhubungan dengan asmara. Ya, kamu sedang dihadapkan dengan beberapa pilihan. Enggak hanya satu, bisa 2 atau 3. Kamu bingung pilih yang mana gitu kan. Itu kamu sedang seperti itu. Antara dia atau dia. Ini sangat membingungkan sekali. Nah di sini kebingungan kamu tentunya harus mendapatkan semacam jawaban. Jawaban itu adalah pilihan atas apa yang akan kamu pilih sesuai dengan kehendak hati, sesuai dengan perasaan kamu dan seterusnya seperti itu. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk kartu yang nomor 2 ya. Jadi ada pilihan. Oke, nah mungkin di kartu ketiga ini lebih kepada saran ya, saran bahwa kamu harus melakukan apa, bagaimana mengatasi dan situasi apa, mengatasi dan mengantisipasi situasi yang sedang kamu hadapi ini. Ya tentunya secara umum The Magician ini mengarahkan kepada hal bahwa kamu harus kreatif. Artinya kreatif, jangan berdiam diri, harus segera bertindak, kemudian ambil sikap dan ambil keputusan. Karena your decision maker-nya, jadi kamu adalah pembuat keputusannya. Jadi keputusan tetap ada di kamu, cuman memang begini teman-teman, secara spesifik kamu boleh juga nanti sharing, konsultasi dengan siapapun, terserah, ke saya juga boleh. Untuk lebih detailnya seperti apa, sehingga nanti saya bisa melihat secara detail. Karena kamu melakukan private reading atau personal reading bersama saya, sehingga A, B, C, D sampai Z-nya itu lebih detail, lebih jelas, maka saya akan memberikan solusi secara spesifik juga. Kurang lebih seperti itu, ya. Ya, sorry ya teman-teman, suara anak-anak lagi bermain di depan rumah, ya, suasananya ada suara-suara bocah sedang bermain, gak apa-apa ya. Biar nambah nuansanya berbeda.
Oke? Jadi kamu harus kreatif, ya. Selain kreatif, kamu harus tegas. Karena gini teman-teman, segala pilihan selalu ada konsekuensi dan resikonya. Ya, tetapi dalam hal ini saran saya adalah buatlah skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah mengurutkan ya, 1 1 1 1. Jadi 1 2 3 4 5 diurutkan. Nomor 1 adalah otomatis hal yang memang sangat kamu butuhkan dan sesuai dengan ekspektasi kamu. Misalnya tentang jodoh gitu kan. Ya urutkan gitu kan. Mana yang menurut hati kecil kamu, menurut batin kamu itu yang paling cocok diantara sekian yang ada. Begitupun juga pekerjaan gitu kan. Jadi skala prioritas itu dibuat berdasarkan tidak hanya feeling dan rasa, tapi juga berdasarkan kebutuhan-kebutuhan kamu sendiri gitu loh. Misalnya ini adalah pilihan-pilihan berkaitan dengan jodoh. Kok ternyata ada jodoh kamu yang sekarang misalnya jaraknya jauh, sehingga kamu harus long distance, harus menjalin hubungan dengan jarak jauh dan sebagainya. Sementara kamu membutuhkan orang yang sebenarnya dekat, siap saat ada, ready, ketemunya gampang dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan gitu kan. Atau mungkin kalau ini berkaitan dengan jodoh, jarak jauh, kemudian kok kamu merasa bahwa kamu kurang perhatian banget dari dia gitu kan. Nah, berarti kan si A kurang memberikan perhatian gitu kan. Tapi si B kok perhatiannya lebih daripada si A. Nah, coba kamu rasakan gitu kan. Dari semua itu otomatis kamu nanti akan menemukan skala-skala prioritas mana urutan-urutan yang paling harus kamu utamakan dan dahulukan. Nah, di skala prioritas tentunya ada yang satu urgent ya, urgent. Jadi penting dan mendesak, gitu kan? Penting dan mendesak. Nah, nomor dua tidak penting tapi mendesak. Ya, tidak penting tapi mendesak. Nomor tiga sangat penting tapi tidak mendesak. Ya, jadi saya ulang lagi. Nomor satu adalah sangat penting dan sangat mendesak, ya itu skala prioritas. Sangat penting dan sangat sangat mendesak. Nomor satu. Nomor dua sangat penting tapi tidak mendesak, ya. Dan nomor tiga kebalikannya sangat Tadi nomor dua apa? Jadi sangat penting tapi tidak mendesak. Terus yang nomor dua tidak terlalu penting tapi sangat mendesak. Nah, jadi itu ketiga ya, dan ketiga yang keempat adalah tidak penting tidak mendesak. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Ini kebalik nggak sih gue ngomongnya? Ini spontan tanpa catatan jadinya. Tapi mudah-mudahan urutannya sama ya. Jadi saya ulang lagi nih biar jelas. Satu sangat penting dan sangat mendesak ya. Yang kedua sangat penting tapi tidak mendesak. Oke? Yang ketiga tidak penting tapi sangat mendesak. Ya, dan keempat adalah tidak penting tidak mendesak. Jadi santai-santai aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah skala prioritas yang harus kamu dahulukan gitu loh. Kira-kira kamu butuh yang mana? Kira-kira kamu cocok yang seperti apa? Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk masalah skala prioritas ya. Bentar. Itu nomor 3 ya. Jadi mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas. Nah, teman-teman dalam proses ini saya melihat bahwa kamu tetap harus berusaha. Harus ada perjuangan, harus ada upaya-upaya keras yang harus kamu lakukan. Jadi tidak bisa tinggal diam, ditinggal santai-santai, nggak bisa. Jadi kamu harus melakukan upaya-upaya. Jadi kalau misalnya itu adalah sebuah pekerjaan, berarti kamu harus mengkomunikasikan dengan orang-orang yang terlibat di dalam pilihan pekerjaan-pekerjaan itu. Gitu loh. Misalnya itu adalah sebuah tempat, perusahaan A, perusahaan B, atau apa gitu kan. Ya, banyaklah komunikasikan dengan orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan-perusahaan itu. Atau komunikasi dengan orang yang paham, ya, coaching dengan orang, dan sebagainya, konsultasi dengan siapapun. Boleh dengan saya, silahkan. Jadi intinya kreativitas di dalam menyelesaikan masalah itu juga sangat dibutuhkan. Karena masalah itu seperti apa ya, ada seni juga gitu kan. Nah, seni itu nanti berhubungan juga dengan seni problem solving. Jadi bagaimana mencari solusi dan jalan keluarnya. Jadi problem solving harus kamu kuasai juga. Salah satunya itu tadi bahwa ada skala prioritas. Itu juga bagian dari problem solving gitu kan. Terus kreativitas di dalam seni menyelesaikan masalah itu juga sangat dibutuhkan. Nah,
Artinya begini teman-teman, seni atau praktek-praktek, teori-teori tentang penyelesaian masalah itu semuanya kan memang ada. Nah, teori itu sebetulnya bisa dikuasai dan kemudian kamu lakukan dengan praktek, ya. Nah, mungkin selama ini kita lebih banyak dihadapkan dengan praktek langsung karena kita kadang-kadang langsung punya masalah dan kita dituntut dan dihadapkan untuk langsung segera bisa mengatasi dan mengantisipasi masalah itu lalu kemudian menyelesaikan. Ah, itu gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi intinya di kartu keempat ada Age of Pentacles, di mana kamu harus berusaha dan berjuang untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi ini berhubungan dengan pekerjaan juga, ya. Nah, perjuangan-perjuangan ini kan kalau Pentacles itu lebih kepada gambaran-gambaran, terutama 8 Pentacles ini, ya. Ini kan sedang mengerjakan sesuatu. Jadi kerjakan aja. Jadi jangan sampai gini loh. Jangan sampai kamu pengen menyelesaikan masalah tapi kamu hanya berangan-angan. Kamu gak ada tindakan sama sekali, gak ada actionnya sama sekali, gak bisa, ya. So, seni menyelesaikan masalah harus ada action, harus ada tindakan, harus ada kreativitas di dalam menyelesaikan masalah itu. Jangan pernah malu juga untuk meminta pendapat dari teman-teman kamu atau orang-orang yang bisa memberikan solusi. Hindari orang-orang yang berenergi negatif. Yang artinya begini, kadang kan gini teman-teman, kita lagi galau nih, lagi punya masalah, lagi bete banget gitu kan. Tapi kita ngobrol sama teman yang energinya jelek, itu tambah bete, tambah bikin bete. Yang ada bukan dapat solusi, malah jadinya apa? Tambah bete, gitu kan? Pernah kan ngerasain seperti itu? Nah, maka harus dicari orang yang tepat, yang dia benar-benar di posisi yang netral, di posisi yang tidak ada kepentingan apa-apa, kecuali hanya fokus kepada kamu untuk membantu kamu, gitu. Kadang-kadang kalau ketemunya sama teman-teman yang maaf ya, istilahnya energinya jelek, kurang bagus, itu yang ada kita adalah bete, gitu loh, bete banget gitu kan. Ah, gue cerita sama dia tadi percuma, gitu kan. Yang ada gue tambah bete, gitu kan, bukannya dia kasih solusi, malah dia salah-salahin gue, gitu kan. Kan ada kayak gitu kan. Nah, jadi cobalah untuk mencari orang yang tepat, mencari orang yang sesuai, sehingga kamu bisa mendapatkan pencerahan, gitu loh, oke? Nah, gak usah khawatir buat Gemini bahwa saya melihat di kartu terakhir, ini kartunya bagus, energinya bagus. Artinya adalah apa? Di kartu terakhir ini adalah Four of Wands, ya, empat tongkat. Di sini ada rangkaian bunga, ya, ada rangkaian bunga, apa sih namanya? Rangkaian bunga, bunga-bunga yang dirangkai adalah lambang atau simbol kegembiraan yang menandakan atau menunjukkan bahwa akan adanya suatu hasil dari apa yang sudah kamu perjuangkan. Ini adalah hasilnya. So, kamu akan mendapatkan sebuah kegembiraan dan kebahagiaan atas apa yang sudah kamu perjuangkan, walaupun misalnya awalnya sekarang kamu lagi bingung, galau, mencari jalan keluarnya, lagi bingung, buntu, dan sebagainya. Tapi di sini saya melihat bahwa ada titik terang, ya, di kartu terakhir, Four of Wands, empat tongkat. Di sini kamu akan mendapatkan kegembiraan, merayakan sesuatu, ya, merayakan keberhasilan, bersyukur atas apa yang kamu capai, bersyukur atas apa yang kamu perjuangkan. Terus mungkin ada yang bertanya, Mas Damar, lama nggak sih saya bisa ngedapetin keberhasilan ini, gitu kan? Jawabannya adalah relatif, gitu kan? Jadi hasil itu tidak akan pernah jauh dari apa yang kamu usahakan. Kalau usaha dan upaya kamu memang segera, semuanya disegerakan, dengan cepat, dipercepat, disegerakan dan sebagainya, maka hasil ini otomatis akan mengikuti. Dan ini sifat dari hukum alam, teman-teman. Ya, hukum alam sifatnya seperti itu. Semakin kamu cepat kerjakan, maka semakin cepat selesai masalahnya dan kamu cepat untuk mendapatkan hasilnya. Jadi hukum alam, alam semesta itu sangat menyukai percepatan. Jadi kalau kamu bergerak cepat, ya, kamu bergerak dengan manuver-manuver yang cepat, kreatif, itu alam semesta sangat merespon dengan baik. Jadi hukumnya, teorinya jelas seperti itu. Ketika kamu pengen hasil yang cepat, maka ya kamu harus melakukan semuanya dengan cepat, dengan segera. Jangan menunda-nunda lagi. Nah, kalau misalnya kamu menunda, otomatis nggak ada dong hasil yang lebih cepat. Sama, kamu menunda, hasilnya pun akan tertunda juga. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Gemini
September 2020 mudah-mudahan bisa memberikan gambaran-gambaran dan wacana untuk Gemini, sehingga saya berharap Gemini bisa mendapatkan pencerahan. Dan yang kamu harus lakukan apa, yang kamu harus hindari apa, sudah jelas semuanya. Oke, teman-teman silahkan untuk yang kepengen konsultasi bersama saya, boleh langsung chat ke nomor WA yang sudah tertera atau nomor WA ini di atas ini, ya di sini. Kamu boleh bertanya apa saja, private reading boleh ya, pakai tarot boleh, terus nanti plus konsultasi atau coaching juga boleh. Bedanya apa sih? Kalau misalnya just private reading berarti kamu harus hanya dibukakan kartu dan kemudian dibaca. Tapi kalau private reading plus coaching berarti kamu dibukakan kartu sekaligus diberikan pencerahan dan solusi. Ya, jadi programnya macam-macam. Ada program yang lain juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa nih, wah, gue Mas Damar, gue hidupnya sering banget sial, apes gitu kan. Kenapa ya? Itu ada pola, ya, ada pola. Nah, pola itu sudah mendarah daging atau berada di alam bawah sadar kamu. Maka alam bawah sadar kamulah yang harus dibereskan. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya tidak bisa menjelaskan secara detail di sini karena nanti itu akan saya jelaskan di private reading atau saat kita sedang konsultasi. Kenapa Mas Damar kok saya rezekinya seret? Nah, itu pun juga sama, ya. Jadi sebenarnya ada pola, ada energi yang harus kita kenali sehingga kita bisa memahami bahwa oh, ini energi jelek nih. Oh, ini enggak bagus. Bagaimana menghilangkannya? Bagaimana menghealingnya? Itu nanti kita akan bicarakan sampai ke situ, bahkan kita akan kerjakan langsung untuk membereskan energi-energi negatif, memperbaiki energi negatif menjadi positif, dengan harapan setelah itu kamu akan mendapatkan sebuah perubahan energi yang berdampak pada rezeki semakin baik, kesialan-kesialan hilang, berubah menjadi keberuntungan-keberuntungan dan keajaiban, yang sakit-sakit menjadi sehat, yang sakit-sakit menjadi sembuh, dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi silahkan teman-teman manfaatkan kesempatan ini. Saya membuka lebar-lebar untuk teman-teman semua yang kepengen konsultasi dan private langsung bersama saya. Intinya saya siap membantu teman-teman dalam bentuk apapun untuk konsultasi langsung ke saya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Saya Damar Aji, sampai jumpa.